Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Rumah berhantu. Wow, Tuan Forklift, tolong jangan sakiti kami. Para bis kecil pergi ke rumah berhantu. Apa kalian pikir mereka akan keluar dengan selamat? Teman-teman, aku dengar ada hantu yang tinggal di bangunan ini. Oh, ayo kita masuk ke dalam. Bagaimana kalau hantunya menangkap kita? Aku tidak takut sama sekali. Ayo. Aku tidak yakin. Tunggu. Apa? Apa kau takut, Lani? Kita akan baik-baik saja, Lani. Apa kau pikir begitu? Baiklah, ayo. Di dalam sini terlalu gelap. Apa itu? Dia menuju ke arah kita. Aku takut. Ya Allah. Kalian seharusnya tidak masuk ke sini. Di mana semua orang? Hai teman-teman. Menjauhlah, menjauhlah. Aku mohon, turunkan aku. Itu tidak akan terjadi. Tolong, tolong. Hei kawan-kawan, kalian di mana? Apa itu? Kenapa pintunya terbuka sendiri? Lani? Lani? Astaga! Kau di mana, Lani? Apa itu? Aku ingin keluar dari sini. Rodaku rusak lagi. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Tolong! Apa ada orang di sini? Jangan! Jangan sakiti aku! Hei, Tayo! Lani! Tayo di belakang! Aku ingin pulang. Logi, aku akan menyelamat kamu. Hei, Tuan Forklift, kau mau balapan? Apa? Tidak, lari, Logi. Tangkap aku kalau bisa. Beraninya kau, aku akan menangkapmu. Gani, lari. Astaga, di belakangmu. Tidak. Jangan membuatku marah. Tidak. Kita selamat. Tapi di mana Rogi? Tidak. Apa kita harus kembali? Hai semuanya. Rogi, syukurlah. Kita semua selamat. Kami semua mengkhawatirkanmu. Aku tidak akan pernah ke sana lagi. Ayo pulang. Aha, ternyata kalian di sana. Lari. Ini kalian tidak akan lolos. Apa kalian pikir para bis akan selamat malam ini? Tayo sang penyihir. Tayo menjadi anak yang baik hati, sehingga dia mendapat hadiah dari peri. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Tolong, tolong. Cuaca yang bagus untuk bermain di luar. Ada yang mendengar. Aku dengar seseorang. Di sini, di atas sini. Astaga,
Aku hampir jatuh. Hei, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Oh ya ampun, kau tidak apa-apa? Wow, kau adalah penyelamatku. Terima kasih telah menolongku. Aku peri mobil. Wow, luar biasa. Ya, aku memberi hadiah kepada yang baik hati. Karena kau telah menolongku untuk turun, aku akan memberi hadiah untukmu. Benarkah? Tentu, brum-brum kardabra. Sekarang, semua permintaanmu akan terkabul sampai jam 5 sore ini. Ucapkan brum-brum kardabra. Tunggu, wah dia menghilang. Jam 5 sore, teman-temanku harus tahu ini. Yap, ini. Bola tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sebelah sini. Hei semuanya. Tayo. Kau sangat gembira. Apa kau terkena mantra atau sesuatu? Tepat. Helani, kau bilang padaku ingin makanan kecil kemarin. Benar, aku masih ingin. Lihat yang aku lakukan untukmu. Brum brum kardabra. Wow. Kalian lihat ini? Luar biasa, Tayo. Itu hanya tipuan. Lalu, kau bisa berubah bentuk juga? Tentu saja bisa. Coba kau berubah jadi kecil. Brum brum kardabra. Wow, tidak mungkin. Halo teman-teman. Hei Tayo, aku ingin terbang. Oh, tentu saja. Katakan saja apa yang kau mau. Penyihir Tayo, tolong. Brum brum kardabra. Aku tidak mau begini. Aku ingin sayap. Ayolah, Tayo. Mintalah dengan sopan. Tolong, Tuan Penyihir. Brum brum kardabra. Brum brum kardabra. Hei, aku terbang seperti pesawat. Pasti Hana senang melihat ini. Benar. Aku bisa membawanya ke sini. Brum brum kardabra. Itu Hana. Itu Hana. Kenapa aku bisa di sini? Hei! Hei, Hana! Lihat ke atas! Rogi? Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa? Jam 5 lebih 5 menit. Astaga, waktunya untuk kembali ke garasi. Brum brum kardabra! Oh, sebentar. Ini bukan garasi. Ini rumah hantu. Ya ampun. Kalian kembali. Aku tidak akan lepaskan kalian. Baiknya kau bersikap sopan jika ingin kekuatan sihir, Rogi. Apakah Rogi akan bisa mendapatkan kekuatan sihir? Tayo pergi ke bengkel perbaikan. Apa? Dia harus operasi? Tayo terlihat sakit parah. Tayo tidak suka bengkel perbaikan. Ya ampun, aku merasa tidak sehat. Hai Tayo, apa kamu sakit? Hai Gani. Lihat asapmu. Hai teman-teman, sepertinya perutku sakit. Rogi, kenapa bisa begitu? Aku meminum sisa oli. Tunggu di sini ya, aku panggilkan ambulans. Sakit. Keadaan darurat. Tolong Tayo. Aku. Rogi, apa yang terjadi? Aduh, perutku sakit. Aku menggigil kedinginan. Baiklah kawan, apa yang kalian rasakan? Aku serius, perutku sakit. Aku berkendara terlalu lama semalam. Astaga, asap pekat. Kau perlu berat kawan. Tunggu di sini ya. Pertama kau Rogi, minum ini. Aku harus memeriksa mesinmu. Mesinku? Aku tidak mau. Tidak apa-apa. Tayo, naik ke sana. Berhenti. Aku mau pulang. Hei, Tayo. Dengarkan perintahnya. Hei. Tidak. Aku lagi. Tayo, berhenti mengelak. Tayo, berhenti. Aku Tayo. Tayo. Keadaan darurat lainnya. Ayo masuk. Ayo. Aku menabrak sebuah truk. Apa? Kau berkelahi dengan truk? Truk itu.
Hei, coba nyalakan mesinmu ya. Tidak bisa. Astaga, aku butuh jumper. Kau siap? Tayo, kau cobalah. Oke, aku kumpulkan energi. Hah, Tayo? Kau kenapa? Hei, bangun! Tayo, Rogi, itu sangat berbahaya. Maafkan aku. Kalian tolong mundur ya. Apa yang terjadi padaku? Baiklah. Oke, oli mesin. Aku harus ikut perlombaan besok. Jangan khawatir. Jangan khawatir, hampir selesai. Oke. Ini aneh. Apa sudah beres? Jangan lupakan kami. Kalian tunggu saja di situ. Tolong kami. Kenapa kau memakan semua sampah ini? Apa ini? Ini memalukan. Biar aku perbaiki rodamu juga ya. Sepertinya akan sakit. Jangan khawatir, ini tidak apa-apa. Aku akan melepaskan roda dari bannya. Ya, lalu tambahkan oli. Dan pasang ban baru. Nah, sekarang beres, kau bisa melaju 500 km dengan ban ini. Sempurna, ya, aku sang ahli ban. Selesai, kau siap pergi sekarang. Terima kasih. Tunggu, aku akan beri vitamin juga ya. Oh, wow. Kelihatannya enak. Aku akan melakukan operasimu terlebih dahulu. Operasi apa? Itu hal yang mudah. Semoga berhasil. Jadi, siapa yang mau duluan? Kau duluan. Kau duluan saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal, bus kecil. Aku ikut denganmu. Tunggu, Tayo. Aku tidak suka bengkel perbaikan. Cobalah dulu sebentar. Itu bukan apa-apa. Aku mau pulang. Aku bisa memperbaikimu, Tayo. Hei, Tayo. Kau harus berani. Rogi, kau akan menyesalinya.